Oke, kita lihat-lihat dulu. Rencana kita mau ke apa nih? Terminal Grab. Grab. Jadi katanya di depan Hope Bank. Oke. Jadi kita keluar dulu. Oke teman-teman, kita baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, akan menuju Kota Depok untuk melaksanakan beberapa kegiatan Global Asian Relief, di antaranya program distribusi wakaf Al-Quran Braille dan juga iftar bersama anak yatim dan duafa. Semoga berjalan baik ya. Kita lagi nunggu transportasi darat menuju Kota Depok. Kita pakai Grab. Tol ya, ada tol ya. Booking aja pak. Nah, sudah dapat. Nanti ininya ini pak ya, si drivernya pak Iskandar ya pak ya. Kurang lebih 9 menit ya pak ya. Kita tunggu ya pak ya. Oke. Okay. Sendiri sih sebenarnya, kalau yang ini udah sering ya. Sebagai orang Depok gitu. Orang Depok, ini tour guide nih. Rumah di situ, dekat. Rumah belakang sini ya. Belakang sini. Oke. Ini untuk saya pertama sekali ke Depok ya. Dan kita ini nginap di Hotel Margonda ya. Di Margonda. Margonda, Hotel Margonda. Nah, besok dan lusa kita ada kegiatan distribusi Al-Quran Digital Braille. Di wakaf Al-Quran Digital Braille untuk wilayah Jabodetabek. Jadi kita bakal keliling Jabodetabek, yaitu Jakarta. Bohnya di skip. Depok, Tangerang, Bekasi. Bogornya nggak kena. Bogornya nggak kena, jauh nih. Skip. Sekitar 300 Quran yang akan kita distribusikan selama 2 hari besok di sekitarnya, kurang lebih ada 6 tempat di 6 titik yang berbeda, dari mulai SLB hingga nanti yayasan dan juga pengajian-pengajian yang diisi oleh orang-orang tunanetra sejabodetabek. Jadi tadi habis keliling-keliling juga ya sore-sore tadi, sekitar sekian kilo jalan Margonda. Tadi kan saya pertama sekali ini keliling Kota Depok nih kan. Enggak ngeliling juga sih cuman. Pokoknya jalan raya. Jalan raya. Kalau sorenya masih ramai kan kita. Yeah. Tadi oh, iya, pas malamnya siap maghrib, siap tarawih. Fenomena. Ada kata orang dalamnya, ada yang aneh di Kota Depok ini. Sebuah pemandangan yang asing. Pemandangan yang asing, di mana warung-warung banyak yang tutup. Gak ada yang jualan juga, dikit banget yang jualan. Kalau buka pun remang-remang gitu ya. Gak nyalain lampu atau gimana. Kita belum tahu apakah penerapan peraturan terbaru dari pemerintah sini. Gak tahu, mungkin ada pembatasan jam malam. Pembatasan jam malam atau razia, gak tahu juga. Enaknya belum nanya-nanya juga orang sini kan. Padahal apa tadi sore kita semua
Oh, sangat ramai. Ramai sekali ya, berbanding terbalik. Betul-betul jalan tuh. Kayak pokoknya kalau sore kayak biasa-biasa lah, hari-hari biasa ya kayak gitulah jalan Margonda kan. Cuman tadi malam tuh ya hampir-hampir jam 10 tadi. Ini agak asing buat pemandangan, bagi yang biasa lewat situ pasti merasa asing kok kayak gini ya suasana jalan Margonda. Kalau bagi saya sendiri yang baru pertama kali melihat situasi seperti itu ya saya anggap biasa saja. Tapi jelas beda ya bang ya tadi ya. Dari hari biasa mungkin ya. Mungkin entah sejak kapan suasana jadi gitu. Karena terakhir kali kesini ya 2 tahun lalu mungkin. 2 tahun lalu. Selama perjalanan 2 tahun kebelakang entah apa yang terjadi nggak tahu juga ya. Kita mau istirahat, persiapan untuk besok. Saya akan fokus di video. Bang Yusman akan fokus di foto untuk updatean hasil dokumentasi distribusi Wakaf Quran Braille Digital besok di semua sosial media Global Islam Radio Indonesia. Dah.